Nera. Nera, wataknya apa tadi? Seorang model. Definisi model itu apa? Catwalk. Lagi? Confidence. Lagi? Character. Apa yang sudah dikoreograf oleh Cikgu Haris. You know, it's so interesting. Tetapi awak tak memberi balik. Paling penting. Tadi, apa fotografer tu duk ambil gambar kamu. Bagai nak harap. Di mana kekuatan yang patut awak beri? Your facial expression. You kena ubah. Okey, buat sekarang. Awak nak bagus, awak kena buat. Okey, tukar facial expression. Okey, tukar. Yeah. Nyanyi sambil itu. Diam, diam, aku jatuh hati padamu. Aku jatuh cinta. You see, macam mana kakak mainkan benda tu? Bermain dengan pelbagai facial expression. Saya inginkan itu. Saya nak tengok Nera boleh buat itu. Okay. Sebab Nera ada wajah itu. Okey. Macam mana agaknya? Ha, awak rasa awak sanggup dan boleh sahut cabaran atau tidak? Saya rasa saya boleh. Awak rasa boleh, eh? Boleh. Okeylah, kita tengok macam mana. Keluarkan godaan dan model tu. Sila ambil tempat sekarang. Saya nak bacakan. Baca. Saya nak bacakan. Yang ini ada satu mesej daripada Hermosa Bella. Dia kata, sumpah best tergoda dengan Errol. Yeah. Yang ini pula daripada Jusmia. Dia kata, Errol the best. Sayang Errol, semoga masuk final. Errol best, the best. Ini berapa kali kau best-best ni? Errol takkan pernah tersingkir. Sarang heong. Ada juga orang sarang heong kat situ. Okeylah. Sekarang ini. Oh ya. Aha. Miss Nera. Ya. Kamu punya fotografer mana? Fotograferku di situ. Oh, abang. Bang, kejap bang. Abang pernah tak jadi fotografer? Pernah tak dapat MC ke? Orang bagi cuti ke? Suruh pergi ambil gambar lain ke? Pernah tak? Pernah. Jadi saya nak bagi juga MC lah. Awak tak payahlah kerja hari ni. Sebab kita ada bawa seseorang untuk awak. Kita ada pelakon Fizz Pyrus. Mana Fizz? Ah, tu dia. Khabar. Okey. Lain kali biar lelaki ulur tangan dulu ya Nera. Jangan rakus sangat. Alah sian dah pergi dah. Okey, sekarang ni kita saksikan bagaimana Fizz akan membawa watak penggoda sambil mengambil gambar. Dan kita tengok apa yang akan dikeluarkan oleh Nera. Lagunya tentunya dari Tilu. Tepukan Tilu ada dekat sana. Okey, Tilu kalau nak tukar penyanyi ya, ada di sini. Dan tentunya kita dengarkan lagu Diam Diam dari Nera. Wajahnya tampan, sungguh menawan dan juga kaya. Ku suka dia, banyak gaya. Sungguh sederhana, baik budinya, juga bahasanya. Saat kau menghampiri diriku, ku ingin engkau tahu, sebenarnya aku diam-diam, aku jatuh hati padamu. Ku ingin kau tahu, diam-diam, aku jatuh hati padamu. Saat kau menghampiri diriku,
jatuh hati padamu. Ku ingin kau tahu, diam-diam aku jatuh hati padamu. Ku ingin kau tahu, diam-diam aku jatuh hati padamu. Ku ingin kau tahu. Nera, Fish Virus. Sama-sama. Terima kasih sebab bagi semangat untuk Nera. Okey, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fish Virus. Saya tertanya-tanya, Fish Virus macam tak layan kamu. Dia layan yang baju purple tu. Itu yang saya sedih tu. Okey, jom. Kita tanya apa kata Hatan. Silakan Hatan. Agnes pula. Nera. Yes. Mula-mula macam very promising kan, macam okay je masuk. Tapi bila awak, saya tak tahu tak, awak terlampau fokus dengan video clip kat atas tu kot. Awak terlampau fokus dengan Fish Virus sampai halfway awak dah lost. Awak, pasal apa awak terlampau fokus dengan Fish Virus? Cikgu awak suruh buat macam tu ke? Tidak. When you sing, concentrate. Bila nyanyi, tak, kalau Fish Virus ke, bintang filem ke, apa ke, tak kisah. Tapi awak jangan lost daripada awak punya fokus kat situ. Okay. Terima kasih, Tan. Okay, Rudy. Okay, Nera, apa khabar? Hello, Max. Okay, melihat perkembangan Nera daripada mula hingga hari ini, saya rasa persembahan Nera dah semakin baik. Tapi, yalah macam Abang Hatan cakap, mungkin apa theatrical ataupun persembahan tu tadi, awak macam tak boleh nak fokus, macam mana aku nak menyanyi, mana aku nak ni, mana baju aku pula nak terbuka, you know, things like that. Tapi macam mana pun, awak boleh control lagi dan awak boleh memberikan persembahan yang baik pada saya. Terima kasih, Rudy. Okay, kita lihat apa kata Oji. Sila, Oji. Hello, Nera. Hello. Saya dah, gaya berat tu dah hilang. Semalam kakak ada cakap, kenapa rasa berat di atas pentas? And you explain to me. Dan you made an effort to give facial expressions, some facial expressions. Yeah. Thank you. Like I wanted, okay, saya akan jelaskan, it is supposed to be a story, in a story. That was why she did what she did. Because she's supposed to be dalam diam-diam jatuh cinta with that photographer. Tapi itulah malangnya Fish Virus, awak tak tahu juga awak. Okay, but anyway, Nera, thank you very much for making an effort. Yeah, Terima kasih. Okay, jadi kepada anda semua dan dengar ada, itu baru dua persembahan, nampak gaya memberansangkan dan ini harap berterusan. Jadi teruskan hantarkan afundi anda, terutama untuk Nera sekarang ini dengan benda afundi. Jarak nama Nera hantarkan ke 32999 atau anda boleh typekan afundi 35, 10 atau 20. Jarak nama Nera hantarkan ke 32999, kita tak tahu apakah kedudukannya. Dan anda boleh terus hantarkan komen mengenai Nera di Facebook juga. Sekejap lagi saya bacakan. Kembali selepas ini di Concert Academy Pantasia yang...